akan dipasang, tadi lupa pasang dulu. Sawah, ingat itu saya teh mau nyamper kamu tuh lewat sawah. Ngebelet cekan. Rumahnya Mbak Lis. Biasa. Ini asal letiknya nih kayak namanya. Daulah mana asal gede dulu karena kita masih kecil. Ternyata jalannya ya kecil ya. Dulu kayak gede masih. Karena kita kecil. Ini asap jauh. Dan sekarang mana tuh lihat udah sampai deket, sini. Udah sampai rumah. Ini tuh udah bisa jalan kaki. Kanan ya. Nah, sini nih dulu rumah saya di sini ya, kanan. Kan. Oh, sempat Mas di sini rumahnya ya? Iya tuh yang di pojok. Deket Buruda. Oh, Buruda. Benar. Buruda sama ya, nah di sini nih. Masih tetap rumahnya. Ternyata kecil ya rumahnya. Iya, dulu perasaan gede. Di rumah nih asa gede. Gimana rumah kita ya di barak? Kemana sih? Ini langsung ngemotoin. Tuh, rumah kamu mau dibongkar. Aduh, dan rumah si Fatimah udah dibongkar. Ulut. Sekarang ada ini depan-depannya ini. Ditambahin ya. Kemarin mobil ini mah. Dulu mah motornya. Ini baru kesini lagi juga. Iya, Nah, kalau kesini mah dan enggak ada temennya, siapa diajak lah sendiri. Iya. Si Ponda mah embungan aku. Guys bosen. Cipuanda ge guys taraka dieu padahal. Taraka dieu. Tuh, buka bengkel. Tuh mana ya buka bengkel? Di situ. Di sini jadi di rumah mana ya? Di rumah itu ada pas foto. Oh, ada pas foto. Kita mah enggak ada dulu. Boro-boro pas foto, foto ge. Kodak oke. Pas apa ini? Tapi bukan foto selfie juga lagi ya? Ya, itu kan foto resmi. Resmi itu waktu kawin kemarin ya. Di jalan kita ke rumah. Kita ke rumah itu jalan sawah. Ya ampun. Kamu enggak pakai itu nih, pondan. Pasang nih. Itu bisa orang. Pakai ini aja lah. Suatu kebanggaan saya diantar om. Ya, nanti dia juga akan begitu. Ngantar diantar lain nanti saya anak saya ya. Iya. cucu saya baru. Itu jualan. Ini rumahnya Mbak Lis sekitar sini. Iya di sini. Orang di masuk-masukin sini pada saat itu kayak cuma di situ doang gitu ya. Paling guys 15 menit kan. Oh, pura ya di itu depannya. Ini apa nih? Pura. Pura. Ya. Masih pura masih tetap. Ini baru pujangan depan. Pura. Kan tiba ditutup. Puranya di syuting nih, puranya nih. Iya, Neng, Kak. Apanya ditutup? Mau buat apa? Apanya ditutup nih? Itu. Ininya Bang, ini apa? Puranya? Puranya gede jadinya. Dulu kayaknya kecil. Iya. Gede. Emang sekarang udah ditambah sama. Ke sini udah ke barak bujangan. Barak bujangan tadi saya lewat barak bujangan. Ya pindah di sini mungkin kalau dulu di belakang. Ya, udah. Iya. Ini barak bujangan masih. Barak masih? Renang enggak tahu dulu ada enggak? Enggak ada. Kolam renang ya, dulu enggak ada dulu. Wah, mana ada kolam renang? Boro-boro kolam renang itu kolam latihan baru ada. Aku pernah jatuh di sini nih. Kolam ini kolam ikan, mandi di kolam ikan. Iya, kita mandi walungan. Di sana tuh di iya, tempat latihan ada, itu. Oh, ini ada kolam tuh di belakangnya TK kan? Kolam renang Tirta Buana. Mainan apa? Perahu layar yang kecil-kecil itu. Mana ampun, kolam renangnya? Oh, eta. Suka urus atau ini tempat latihan itu lapangan tenis sedikit waluyo. Ini udah ada ya Neng? Udah ini ada, kan barak pujangan. Barak pujangan rumahnya Om Eko. Kalau ini pasangin ininya aja Neng. Di mana pasang? Di mana ini jadi ini lagi tuh tempat ini mas garasi lengkap kata dia. Saya tuh dulu lewat sini cuek kan ya. Situ kantin kan. Dapur kan. Dapur Parawi.
Sekarang udah nggak bisa? Nggak tahu itu. Atau si Ponda udah ditutup? Oh, udah ditutup. Oh iya, ini tuh rumah di ini Neng. Ini. Nah, kantina Kia ini. Tuh, masih sawahnya masih ada. Masih ada sawahnya, Mak. Ya. Belakang kan? Ini Neng rumah teh Neng. Ah ini rumah aku. Ini nih. Neng rumah Neng. Pak, pak, pak. Udah enggak apa-apa. Ini rumah. Atau berhenti aja ayahnya nanti dia kan berhenti. Tin. Mana nomor berapa? Tuh ini barak. Ini. Itu si Roni. Oh, si Roni apa? Dulu, dulu. Ini rumah si Ketut nih. Aduh rumah saya ini. Rumah si Ketut pojokan. Oh iya ini ya? Iya. Pojokan. Oh pak gede ini. Dari. Rumah pak gede. Cepat atau ah rumah saya atau berhenti dulu. Berhenti dulu ya. Dulu dah sih. Ini pak, rumah saya dulu pak. Sekarang udah mau di sini. Apapun kalau agak lama di. Iya iya. Ini kan saya yang kasih tahu dari grup katanya rumah kamu mau dihancurin. Aduh, saya mau pengin lihat sebelum dihancurin. Iya. Ari-ari adik saya kan di sini semua. Oh iya. Yudi, Deni. Oh, Yudi. Yudi, Deni kan. Deni. Kan lahiran di sini semua di BKI ya, di belakang. Iya, BKI. Ah, saya juga di situ lahirnya. Sini belum. Eh, Pak, lihat dulu ya, Pak ya. Oh iya, enggak apa-apa. Ambil keterangan, Pak, di sana sampai gue berdiri terus ya, ngurusin ngarahin orang. Oh, gitu. Nah, saya Wisnu, Pak. Alhamdulillah, Pak Adi, Pak. Adi. Ya. Asli Cirebon. Wah. Ini dulu di sini saya main kelereng di sini. Wah. Jadi kayak gini. Banyak perubahan. Di situ ya. Kolam ikan dulu tuh. Kolam ini udah diuruk itu mainan itu saya main apa perahu layar pakai angin kan gede itu. Wah, ini bangunan baru tuh. Iya. Depan depan masjid. Kalau masjid sana, tetap di sini Pak ya. Masjid. Ya dulu saya ini saya baru saya. Kalau dulu saya sholat Jumat masih di belakang. Belakang mana? Di dekat gudang peluru. Pak bawah atas di sini depannya udah garasi amfibius itu Pak. Ini mau dijadiin apa, Pak? Di rehab aja, Pak. Oh, dinaikin kali ya. Mungkin dari Bapak dulu di sini kecil itu mungkin baru ini kayaknya. Masih, di rehab ini. Iya, masih kayak gini iya, bentuknya. Makanya. Paling di ada yang nempatin, dicat ulang gitu aja, Pak.
Makanya kalau menurut saya memang betul lah, kita kurang layak lah. Iya. Kalau di sana kan sudah dipakai apa yang rumah apa, apartemen susun gitu loh. Di kalau di sana di Cileungsi itu pasukan pampres. Wah, kayak gini nih. Aduh. Ibu tidurnya di mana? Di sini. Di rumah saya. Ya, rumah dia. Yang tadi aku jemput rumah saya. Tanyanya dua, jadi kiri kanan. Itu baris batu tuh. Di mana? Di belakang. Tingkat tiga. Ya, tiga tingkat ya, gini kan. Kalau anaknya lebih dari dua, ya di sini. Kalau lebih gitu depan. Oh, ya. Ya? Di dekat dia kalau nggak salah sih. Siapa? Rumah saya dulu. Iya, ini mah yang rumah ini. Ini terus pindah ke sana, terus pindah ke depan sana. Perwira mah dari mereka, biar tendean depannya teh. Buruje. Yang ini Pak Ginting ya. Bukan Buruje, Buruje. Bu Majid. Bu Majid, ya. Iya. Bu Sahlan. Iya, ketemunya di sini. Kayaknya rumahnya apa semi permanen deh kalau nggak salah itu. Iya, ada kayu gitu kan. Iya, masih kayu. Tapi kayu ini bangun sih disusun. Rumahnya tinggi-tinggi yang dekat TK itu mah. Mau dirobohin. Jadi mau dibuat lagi. Sudah setengah abad. Iya. Dulu yang punya TV itu India aja dia. Punya ini. Wow, sini nih. Semua atau anak-anak di sini nonton. Rebutan sini. Di sini rebutan. Berarti ibu sultan dulu. Iya, ibu sultan. Sampai sekarang. Jadi kalau mau lebaran saya pagi-pagi di sini. Itu kan. Dapat uang namanya kan. Dapat uang sendiri masih pagi, balik lagi. Dapat uang jadinya. Dulu di sini. Bos. Ya? Kenapa? Kenapa? Saya, anak saya. Bu. Ini bapak. Dari 2014. Barak bujangan dulu di situ. Terus barunya di sana. Hei. Neng, di mana? Di mana ini lagi di TK? Oh iya, udah ntar ke situ. Ini di belakangnya lagi, dekat gudang Mas Yu. Oh iya. Heeh. Ya, tuh ditunggu di TK-nya. Ya, ya. Di TK-nya. Ayo, yuk. Mau main. Ya. Ini nih, ini kan BKIA-nya di sini, Neng. Duh. Nih. Ini dulu lapangan ini buat. Iya, ini BKIA-nya di sini dulu nih, deket ini. Ini di sini.
tadi pagi. Jadi Pak, ke arah TK ya. Temen nungguin di TK. Oh iya. Ini TK. Abi mau lemana di bypass. Iya, nuju ke Napak Tilas, ke Sipur. Bu Ida terus angkat Tachan. Oh, kirain bisa ketemu. Suganto terus di Suganto terus di ujung Berung. Duaan sareng ayam beb. Nuhun Bu. Kedeui. Aya pais lauk. Nuhun. Ya, nuhun Bu. Nuhun. Ini barak apa nih? Ini mah barak yang belakang. Siapa? Ini Pak Adul di sini, ini belakangnya. Yudi kan siapa yang fotografer tuh? Pak. Oh, kan di situ. Pak Marsito bukan di sini ya, apa di situ? Ini mah Mbak Tutu. Di sini nih Pak Marsito situ. Itu pas ini Pak Sakri di sini. Buat beli bakso, Pak. Beli bakso. Sudi masuk, ayo masuk. Masuk ke TK. Ya, coba sudah. Itu juga dia lagi. Ini yang tadi ya? Iya. Kan lagi ke gereja. Enggak, ke dalam TK. Awas nih. Masih hampir jam 7 Bu, masih ada. Sekarang boro-boro. Ini udah ditempatin? Udah Bu, yang baru-baru. Gede juga ukurannya. Enggak. Sama rumah-rumah barak sana. Hampir sama. Layak lah. Lumayan besar. Nah, dulu itu. Oh, itu masih kolam. Dulu kolam itu. Kolam ikan belakang. Itu tanah kosong itu, sawah itu. Oh, tiang listrik itu Pak, belakangnya. Itu yang tanah kosong itu dulu kolam ikan ya, pakai mainan apa? Perahu-perahuan dikasih layar. Kertas. Ya, kertas. Gedebok pisang gitu. Ah. Situ. Sekarang anak kecil namanya lato-lato kayak. Lato ini HP. Ya ke situ dulu Pak ya? Iya, monggo aja. Jalan lurusnya kan ditutup. Tutup, ya. Ada petunjuknya ya? Tiketnya. Ada, ya. Langsung kiri lurus terus. Aduh, jangan buat anaknya, belajar masuk. Masya Allah. Makasih. Ini pasti nih, aduh, repot-repot, Masya Allah. Makasih banyak. Aduh, sampai ketemu lagi ya, Om Ronald. Sehat-sehat, umur panjang Pak ya. Oke. Soalnya gigitin rok aja. Dulu masih gini.
gini. Masih udah gini. Naikin ke kopi aja kesini dari zaman dulu kayaknya. Enggak, ini kalau kayunya lihat. Naikin ke meja teh. Berat ya. Sama Mas dulu TK juga di sini. Iya. Berarti sama semua. Sama semua anak sibuk mah enggak ada yang keluar TK-nya. Saya kalau lagi sendiri gitu main ke situ ke pojok gitu terus ngeliatin semut gitu terus semut sendirian enggak ada, ya, enggak ada temannya di sini. Saya ini dimarahin sama Pak Parman. Oh iya, boleh masuk kalau Pak Parman kan anaknya teman saya. Sugeng. Mas Sugeng, ah benar. Ya, saya main sini sambil ke Sugeng sambil main-main-main apa dulu. Kucing-kucingan ya. Dengan Pak Parman. Eh, jangan masuk situ, pada lari ke sana. Enggak boleh. Oh, nah, baru mau ngomong. Masukkan mah temennya, langsung pulang. Ini mah ada depan rumah. Dulu juga gitu, enggak ada temboknya. Enggak ada. Emang enggak ada. Dulu mah pagar berduri. Pagar berduri kan biar enggak kabel berduri deh. Kalau mau kabur tadi diangkat. Biar enggak kena ketonjol. Kirin cuma saya aja nih, kayaknya dulu gede ya. Makanya tadi Mas Yoto, kok jalannya kecil. Bu gurunya masih ingat enggak Bu Oni? Tahu. Bu Oni. Bu Tini. Ada Mas Tini. Gimana? Mau ngajar BSD Andil. Dulu mainan semut di sini. Aduh ya Allah. Ternyata seksi banget. Kenapa A sama AA? Ya itu karena misa bangunan. Disekat aja. Bis beda satu. Ini rumahku warnanya pink. Gimana gelap sama. Iya benar itu. Ini teh kolam teh gede. Yang anaknya siapa yang epilepsi teh gimana? Oh iya. Saya bebek nih. Ke dapur maksudnya dapur. Kalau nggak di benteng nggak bisa ya, neng dari rumah dari bawah tuh masuk. Masjidnya di mana sekarang? Ini dekat pura ya? Ini masjidnya. Ini? Masjid ini. Oh iya udah lama kan pindah situ ya. Kolam renangnya nggak keurus. Wah, oh ini kolam renangnya? Iya itu. Nggak keurus. Itu 50 meter tuh nih. 50 meter tuh. Iya. Puruknya gede ya. Waktu saya kesini masih kecil. Iya. Ini kemana? Kanan. Kanan langsung keluar. Iya sini. Ayo.
aja di sini, belok kiri, belok kiri, belok kiri. Enggak, kayaknya ini apa belok kiri? Ya belok kiri, langsung di sana. Bukannya ini? Bukan, yang ini. Itu Buruda yang belakang ini nih. Ini Buruda. Nah, ini gang kedua berarti. Ini rumah saya nih. Benar, ini kandangnya ke sana. Kandang ke sana. Berarti ini Buruda belakangnya. Belakang Buruda berarti. Oh, mundur lagi berarti. Iya, kalau keren teh sampingnya Buruda. Enggak, lurus aja dulu motornya biar nunjuk-nunjuk gitu enggak apa-apa. Asal enggak ada orang. Enggak ada orang. Kan ditutup ya pintu itu ya. Itu oh, tutup. Sana lagi ya. Iya, mundur kalau mau. Motor. Duluan ya. Oh, oh iya, sebelah. Enggak boleh kan lewat situ? Udah gitu, Nek. Rasanya mah itu letik tadi. Sehingga ibu-ibu. Oh, rumahnya dari dulu kayak gini ya, ya? Iya, ini mah tetap rumahnya. Loh, ayah? Bukannya mau ke rumah ayah? Iya, gimana sih? Itu ke sana. Laper ya. Laper, ini aku makan dulu deh. Tadi udah dibawain lontong deh. Ah, sedang water. Terus saya juga belum makan, Neng. Ya Allah, udah makan tuh satu ewang sama Mas Wisnu. Bener, Nek. Belum minum lo. Ya itu bapaknya udah nelpon udah di jalan. Berangka si Ponda. Tuh ini pepesnya ingat diliatin ya. Nanti mau ke pasar dulu itu si kakek udah mau berjalan. Lu sudah. Itu dimakan lontong ini. Ini rumah saya dulu nih. Oh, berarti ini enggak ada lapangan. Ada lapangan. Iya, berarti ini. Lapangannya masih. Lapangannya masih. Kita nggak boleh ke situ kan, Neng? Boleh, boleh. Hah? Boleh ke kiri. Yang nggak boleh ke kanan. Ke kanan sana, yang ke kiri boleh. Ini rumah ayah. Kita nonton layar tancap. Ya? Sertu ya. Ini rumah saya dulu, Neng. Masih seperti dulu, Bos. Parasut-parasutan di sini. Kuat ya berarti ya? Ini bangunannya. Ini bangunan kita aja masih kuat, Neng. Kalau itu oh iya ya. Duluan kita dulu masjid. Kayaknya bau. Benar sih ini, Bang. Enggak apa-apa. Terus si Om Ronald lagi duduk. Gini aja. Mana? Bukan. Udah harus ketemu lagi, susah. Iya, lagi tugas. Oh, klinik di sini sekarang. Oh, kliniknya di depan. Ini dulu kantornya nih. Karena ini nih agaknya. Sini. Rumah komandan juga di sini dulu. Di sini terus pindah ke sana. Ini di situ. Balik lagi balik berarti. Iya, tempat paginting. Ini Persibnya mainnya kapan? Nanti gitu kalau enggak salah kan. Jadwalnya pikir kan. Kalau ada yang di-sell di situ tuh. Gara-gara Telin hamil. Si Oge si Acong kan itu yang menang. Oh. Yang dulu apa bilang kan ditanya saya apa jadi ini pangkat apa gitu padahal masih serdadu gitu. Itu gerbangnya di sana dipindah ke situ. Besi-besi itu. Oh iya. Oh iya di depan. Buat naik. Iya. Ya, jalannya digeser ke sini. Di ada jalan digeser. Enggak, jalan aslinya dulu di situ. Ini jalan iya, baru. Iya. Karena gerbang baru. Iya. Ini jalan lama. Lama ini mah. Dari dulu di sini. Iya, lama ya. Oh, iya. Pindah gerbang di situ. Oh, itu tuh Onel. Enggak lihat. Udah ini di off. Masih dia.